Salamat kembali di channel kita. Nama saya Leon dan ini adalah anak saya Abel. Anak saya. Selamat siang, selamat malam dan selamat pagi kepada kamu semua ya. Di mana jua kamu berada? Yes, mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki dan dilimpahi apa itu? Rezeki. Dan sehat selalu. So kepada kawan-kawan semua, terima kasih banyak-banyak yang subscribe di channel kami. Dan kepada kawan-kawan yang baru saja sampai di channel ini, thank you very much. Minta maaf melayu kita sedikit-sedikit, ada yang kadang-kadang berbeza kepada kami semua. Sebab kita orang Filipino guys, so shout out to all of you guys yang satu kampung sama saya, Filipino. Dan kawan-kawan di Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura. Dan di mana-mana saja tempatnya. Apa kabar kamu semua? Apa kabar kamu? Terima kasih banyak-banyak. So, hari ini kita buat video lagi seperti biasa. Iya. Kita nampak sini LYODRA. I do anything for love. Dia nyanyi di grand final sini. Kepada kawan-kawan yang request ini, terima kasih banyak-banyak. Thank you. Shout out to all of you guys. Shout out to Putra Melayu Van Houten. Elisa White, Young Gaming. Yeah. Young Gaming. Young Gaming. Young Kimen. Young Kimen. So, okay guys, untuk tidak membuang masa kita tinggal dulu. Let's go. Tiba-tiba pintu kami terbuka, boom, begitu energi. Terkelar yang di sini begitu pintu kami. Big
ikaw na ang payo. Yeah. Defy the best mga sumangat yung baka jiwa. Ha? Nga ba dito? She has the international voice, also a better definitely deserve to win. Idol fan from Philippines. Oh, kan saya bilang? Philippines. Sebab dia punya cara dia punya ni macam okay. Orang Philippines punya most punya anu penyanyi. So sampai sana dulu lah kita tengok komen tu. Kita nampak sudah ada Philippines kita berhenti lah. Betul. So, itulah saya bilang kebanyakan orang kami orang Philippines suka suara yang begini. Yeah. Anything. Membakar. Tuh dia bilang juga yang tadi tuh siapa tuh yang di paling bawah tuh. Ya, saya sudah cakapkan tadi dia punya mata memang menangkap kamera. Ya. Kalau tumbusin pum di sini ya, tumbus sana pum. Ya, mungkin macam kamera. Lagi pun buat kalau tuh konsep dia buat macam dia punya sendiri dia bilang. Betul tuh yang komen tadi tuh. It's fun to watch and dia punya suara pun international punya memang. Okay guys, sampai sini dulu video ini dan terima kasih banyak-banyak karena kamu menonton di video ini sampai ujung ini dan ya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jumpa lagi di video kita seterusnya. Bye guys. Bye.